Ya, 16 bulan dan kasus teror penyiraman air keras kepada Novel masih gelap dan setelah vakum cukup lama untuk perawatan, hari ini rencananya penyidik senior ini akan kembali bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Novel Baswedan masih menjadi Kasatgas di Direktorat Penyidikan Kedeputian Bidang Penindakan KPK. Komisi Anti Rasuah mengatakan kembalinya Novel menjadi tambahan energi penting bagi para pegawai KPK dan juga bisa membantu proses pemulihan Novel secara psikis. Ya, sebut tadi penyidik senior KPK sempat sholat berjamaah di Masjid Al-Ihsan di Pegangsaan Kelapa Gading. Aktivitas paginya berjalan normal seperti biasanya, di mana hari ini Novel akan kembali berkantor di Gedung Merah Putih di Kuningan, Jakarta Selatan. Novel Baswedan rencananya akan berangkat sekitar pukul 8 pagi nanti. Ia tidak menyiapkan sesuatu yang khusus di hari pertamanya setelah harus vakum selama 16 bulan. Novel akan berkomunikasi dengan rekan-rekannya di KPK terkait dengan kasus terkini yang KPK tengah tangani. Komunikasi dengan kawan-kawan di KPK, terus mengenai masalah-masalah apa yang belum selesai, apa yang masih harus segera diselesaikan, terutama di bagian kerja saya ya. Saya kira itu aja, karena ini kerja yang sehari-hari ya sudah sering dilakukan ya. Jadi nanti keluarga mengantar semua ke kantor Pak? Enggak. Kalau dari pimpinan Pak Novel kerja ini apakah jobdesknya seperti sebelum Pak Novel alami musibah apa sama aja nanti Pak dari pimpinan perintah pimpinan? Harusnya sama ya, tidak ada perubahan.